gaji guru kafa kita. 3 tahun kita naik 2 kali. UMNO, dia pembela Islam, dia tak naikkan, kita naikkan. 3 tahun naik 2 kali. Sekolah agama rakyat, kita bagi tambahan, peruntukan tambahan tahunan RM6 juta untuk membantu sekolah agama rakyat. UMNO dia tak buat, dia pembela Islam, dia tak buat. Kita yang buat. Kononnya DAP penentang Islam, anti-Islam, tapi orang yang dituduh anti-Islam bagi peruntukan. Orang yang bela Islam tak bagi peruntukan, tak bagi kenaikan. Siapa dia munafik? UMNO munafik. Hari-hari dia cakap pengusaha, dia orang yang berakhlak pemarah. Nak tunjuk tak? Carilah orang yang baik. Cari orang yang ada reputasi yang baik. Janganlah cari rahim dalam. Siapa tu rahim dalam peci? Rahim dalam peci nak tuduh orang dalam moral. Siapa dulu kena rokok anak murid? Siapa dia? Orang yang memoral. Orang yang kena tangkap video juga mengaku. Yang kena dengan menteri, menteri MCA, presiden MCA kena tangkap. Mengaku, saya orang tu. Dia yang buat kerja tu, dia mengaku. Tak kena tahu. Sekarang ni pula, orang tu kita tahu bukan dia. Dia kata bukan aku, dia pula nak siasat, nak tangkap. Ini kalau bukan munafik, apa namanya? UMNO, kerajaan UMNO ini. Kita mentadbir dengan cara yang terbuka. Tak ada yang disuruh-suruh. Kita buat pembaruan. Sebab itu di bawah pimpinan Tan Sri Khalid, kita buat perubahan. Kita mentadbir dengan cara yang terbuka. Transparansi, keterusan. Kita terus. Kita tak suruh-suruh. Kita tak tutup kes, kita buka kes. Bila kita tahu dan dengar desas-desus ada masalah di yayasan selama, kita tak tutup. Kita tak membela yang tak betul. Kita tak menegakkan benda yang masalah. Bila kita tahu ada masalah, kita panggil audit. Auditkan dulu. Cari, baru tahu di mana masalah. Kita tahu, bagi tahu, bagi tahu rakyat. Ini masalah kita. Dan kita ambil tindakan. Kita tahu PKS ada masalah. Terus kita tak tutup. Kita banyak audit-audit, cari di mana-mana masalah. Kita bagi tu kerai, suruh dia betulkan. Itu cara kita. Kalau dulu, zaman UMNO tidak. Kalau dituduh ada penyelewengan, Menteri Besar akan datang. Tak ada, ini fitnah. Jangan percaya pembangkang. Sekarang kita percaya pembangkang. Apa yang pembangkang buat, kita tengok. Buka apa? Tengok mana masalah. Ada masalah tak? Kalau ada, kita betul. Itu berjalan betul. Sebab itu, bukan saja, bukan kita puji kita sendiri. Tidak. Ketua Ordin Negara. Ketua Ordin Negara ini, dia bukan mentekan negeri. Bukan kita yang lantik. Ketua Ordin Negara dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia yang di Pertuan Agong. Atas nasihat Perdana Menteri. Perdana Menteri, belum lagi Perdana Menteri PR. Sekarang ini masih Perdana Menteri Barisan Nasional. Dia yang menasihati tuanku, lantik orang ini. Lantik orang ini jadi ketua Ordin Negara. Dia lantik, dia periksa, dia audit semua kan. 2 tahun berturut-turut sejak kita jadi kerajaan. Sejak Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, di Perak sebelum ini. Lepas ni Selangor. Cuma ada 3 negeri. 3 kerajaan negeri yang dipuji oleh ketua Ordin Negara. 2 tahun. 3 negeri yang dipuji ketua Ordin Negara. Yang pertama,
kerajaan negeri Kedah di bawah Pak Ketara. Kedua, kerajaan negeri Pakai Rakyat Pulau Pinang. Yang ketiga, kerajaan negeri Pakai Rakyat Selangor. Kita yang kena puji. Oh, Barisan Nasional tak ada pun. Kerajaan Pasukan tidak dipuji. Kerajaan negeri Barisan Nasional tidak dipuji. Tapi kerajaan Pakai Rakyat kita dipuji oleh Ketua Orde Negara yang dilantik oleh Yang Dipertuan Agong atas nasihat orang Barisan Nasional. Itu kehandalan kita. Itu kemampuan kita. Itulah kelebihan kita. Bila kita mentadbir, kita tidak memboros. Kita menjaga duit. Yang patut kita belanja, kita belanja. Ada orang tutup. Dulu orang Barisan Nasional Exco keretanya perdana. Kenapa pula bila Pakat Rakyat tukar pelajar Kemri? Kita dah tukar, kita dah check account. Betul. Pak Barisan Nasional pakai lagi potong perdana. Tapi perdana-perdana, kalau itu, kalau itu pasaran, harga pasaran. Kalau tak ada cukai, kalau tak ada cukai impor ke atas kereta Camry, kereta Jepun Camry lebih murah daripada perdana kita. Apa kelebihan perdana kita? Keretanya lebih panjang, minyak makan minyak lebih banyak, spare part lebih mahal, kerosakan kerap. Bila kita tengok rekod, setiap bulan servis tukar spare part RM20,000. Tak masuk akal lah. Kalau kita masih pakai kereta yang panjang ni, minyak panjang, kerosakan kan banyak, spare part mahal. Bila kita tukar kereta Jepun, jimat pula kos kita. Tak masuk akal kalau kita teruskan. Kita nak bagi lagi tanah. Kita nak pastikan. Kita dah tengok. Kita tahu kenapa rakyat pilih Pakai Rakyat. Sebab rakyat dah muak dengan rasuah, dah muak dengan penyulingan dalam zaman Barisan Nasional. Sebab itu kita nak pastikan kita tidak mengulangi kesilapan yang dilakukan di Barisan Nasional. Sebab itu kita jaga dengan ketat. Kita ada satu dasar. Ahli Parlimen kita, Ahli Dewan Negeri kita, Exco kita, Menteri Besar kita, termasuk Speakernya, Ahli Majlis kita, Ketua Kampung kita, kita tidak benarkan mereka untuk memohon tanah untuk tujuan pembangunan, untuk tujuan perumahan. Kerana dia Ahli Majlis, kerana dia aduan, kerana dia Ahli Parlimen, kerana dia Exco, tidak lagi dibenarkan. Di bawah Kerajaan Pakai Rakyat tidak dibenarkan pemimpin kerajaan memohon tanah, sebab tanah itu mesti dibagikan kepada rakyat, bukan kepada pemimpin politik, bukan kepada pemimpin rakyat. Tidak. Saya dah 4 penggal jadi agung. Kalau ikut standar Barisan Nasional, sekarang ni patutnya saya dah jadi jutawan. Rumah saya dah mesti dah bangkrut besar-besar, dah mewah macam Ketoyo. Ketoyo 2 penggal, hanya saya 4 penggal. Tapi tengok rumah dia, tak boleh lawan. Saya rasa dapur je lebih besar daripada rumah dia. 2 penyal, saya 4 penyal. Kita nak pastikan wakil rakyat kita bersih. Bersih daripada rasuah. Bersih daripada segala penyulingan. Bersih daripada segala kecurangan. Kita tidak mampu itu. Sebab itu kita pastikan. Dan dalam zaman kita ini, dalam tempoh 3 tahun, bilangan geran tanah yang kita bagikan kepada rakyat jelata yang sudah menduduki tanah melebihi 15 tahun, bila kita dapat pengesahan daripada ketua kampung, bila kita dapat pengesahan daripada agun tempatan, kita bagikan geran kepada rakyat. Kerana dia dah melebihi 15 tahun duduk tanah itu, patut kita berikan. Sebab tanah itu digunakan untuk tujuan kediaman, bukan untuk tujuan membangunkan dapat keuntungan. Kita bagi. Tapi di bawah pimpinan Barisan Nasional tak pernah diberikan ini. Rumah orang dah 20 tahun tiba-tiba jadi pula milik pemimpin politik besar. Bahawa pakatan kita tak benarkan. Ini tidak akan diulang.
Kita tidak membenarkan perkara ini kembali lagi. Sebab kita nak pastikan kerajaan mesti bersih, wakil rakyat mesti bersih, pemimpin